Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Anda sedang mendengar podcast Panas dan hari ini podcast hari ini berjudul Betul ke Unicell. Dan bersama saya Zamil Zuki. Apa khabar Zamil? Baik. Bagaimana persiapan anda di hari raya ni? Okey, mercun saya dah beli. Mercun dah beli? Kuih mercun lah. Lagi? Kuih yang terbaru lah, kuih peru. Kuih peru? Ya. Kuih peluru? Saya dah ada. Ha? Kuih peluru eh? Ya, saya dah dapat dah. Kuih terpedo tak ada? Torpedo? Belum lagi eh? Ya, okay. Dengar cerita semua staff, government staff dah dapat bonus eh? Penuh ke Felda pun dapat bonus eh? Dapat. Anak-anak pun, budak-budak pun dengar ramai ke dapat bonus kan? Jadi ada juga yang tak dapat bonus ke ni? Ada. Ada. Apa dia? Siapa dia? Ada satu universiti ni. Ha. Katanya bonus dia tak dapat. Tapi bukan semua. Ada segelintir. Ini pilih kasih ni. Segelintir. Itu kau yang segelintir tu tak perform apa jenis? Ini hanya disebabkan dia apa sebab? Hanya disebabkan dia like satu page dia di Facebook. Ini dengar cerita ni. Ini saya dengarlah tapi kena sesatlah kan benda ni kan. Kata disebabkan dia like satu page dia di Facebook. Page siapa tu? Tak dapat bonus 500. Page siapa tu? Page ada something on Unicell. Kita check. Unicell eh. Yang kita tahu tu ada Unicell eh. Unicell. Tak Unicell bah. Something bunti apa ni bunti. Oh, yang tu. Oh, ada. Yang Unicell ni. Nanti ya. Saya tahu. Saya rasa saya ada capture itu. Unicell ni. Ya ni. Kami tak mahu Datuk Rosti berhenti. Ini sensasi ni. Ini mana ada dah di dalam. Dah tak ada dah. Tak ada, hilang. Baru lagi dia sampai sebulan hilang dah. Bukan hilang. Ini mesti ada orang report ni. Report mengatakan yang kata ini hated apa ke page ke apa kan. Sebenarnya bukan hated page kan. Ini menunjukkan apa sokongan tidak berhenti. Sokongan kan. Kita check. Macam mana kita jangan fitnah. Kita check. Sama ada kami tak mahu ni ada eh. Kita check. Orang kata tak ada page ni, kita check juga. Okay. Kami tidak mahu eh. Dr. Rosti berhenti. Berhenti. Ada tak ni? Page interesting ni. Page ni. Hai. Tengok. Tak ada. Saya dah kata dia hilang. Ada ni hacker mana-mana masuk lah ni. Aduh. Kacau. Jadi apa ni Zaidil yang buatkan dalam pula? Apa? hacker daripada Bangladesh ke mana? Okay. So apa kita pula ni? Apa? Macam mana? Kesian lah tengok-tengok cara-cara dia orang ni kan. Macam mana dia punya pentadbiran ni. Adakah ini betul-betul kejam ke tak kejam ni? Saya rasa kan. Apa kesalahan dia kan? Apa dia ni kesalahan dia tu kan? Lepas tu dengar kata tak ada suatu duduk sebab ke demokrasi kan? And then kalau betul pun dalam internet ni kan macam mana dia buat siasatan dan bukti apa yang dia boleh tunjuk benda ni kan? Dia ni satu yang casual, satu yang tidak berkaitan dengan apa ni, hanya setakat like kan. Ya, that's right. Okay. Seperti mana yang video kita telah utarakan isu ni pada video pertama itu kan. Yang kita katakan janganlah guna institusi ni sebagai platform politik ya. Dan kita rasa kesian lah ya, especially student dan juga lecturer yang bersemangat di sana tu kan. Jadi you apa perasaan you bila kawan-kawan you dapat bonus? Tengok you tak dapat. Banyak lah tu, 500 lah tu kan. 500 eh? 500 untuk anak-anak atau apa. Siapa nak kasi 500 kan? Nangis kita. Nitik air mata tengok. Bila majikan kita buat macam tu, ini pilih kasih eh. Kita harap macam ni lah. Janganlah apa larut-larutan. Harap-harap kasihlah. Ni ada lagi ni hari Isnin ada lagi eh. Kalau ada apa dia ada transfer ke dia apa kan hari Isnin ya. Sempena bulan baik ni apa kan. Maaf-maafkan anak kan. Jangan apa ni lah, jangan disekat rezeki orang. Bagi semua. Tak nak bagi langsung. Okey, sempena. Bagi kita. Cakap pasal hari raya ni sempena ni bulan baik ni kan. Kita saya Uzaidi Udanis dan Zamil Zuki ni ingin mengucapkan lah eh. Mengucap kepada pendengar dan penonton kita ya, selamat hari raya dan minta maaf lah apa-apa kalau terkasar ke apa. Dan podcast Panas ni kita akan terbitkan
secara schedule secara mungkin insya-Allah 3 kali seminggu kalau kita ada masa dan kita akan bongkar isu-isu yang semasa yang mana kita perlukan feedback daripada anda semua dan anda boleh dapat apa ni hantar feedback anda ke tertarik bersama YB dan mana-mana media baru yang kita broadcastkan ya. Jadi itu saja ada hari kata duit raya. Duit raya tu berjimat-jimat lah. Jangan habis semua benda melcun. Kalau kalau nak beli pun beli yang shot dia kurang tu. Jangan banyak sangat. KLCC 138 tak bagus. Tak bagus. Okey. 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 Saya. Assalamualaikum.